Pendidikan itu merupakan salah satu kunci dari perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Memang mungkin banyak kunci-kunci lainnya, tapi kita tidak bisa melepaskan bahwa kunci utama perubahan ke arah yang lebih baik adalah pendidikan. Indonesia menuju generasi emas nanti 2045 membutuhkan sekali sumber daya unggul yang mampu memecahkan berbagai macam problematika yang ada. Bahwa problematika yang kita hadapi ini sangat kompleks, beragam, dan membutuhkan solusi yang tepat. Untuk itu diperlukan sebuah pendidikan yang tidak hanya pendidikan tingkat sarjana S1, tapi juga membutuhkan tingkat sarjana S2. Di mana pada pendidikan S2 ini, mahasiswa diminta untuk mampu mencari sebuah masalah, problematika yang ada di sekitarnya, baik problematika yang sifatnya sosial, ekonomi, teknologi, dan sebagainya, untuk dicarikan solusi yang tepat berdasarkan metode ilmiah yang juga akurat serta up to date. Oleh karena itu, pendidikan S2 ini menjadi sebuah tulang punggung bagi bangsa Indonesia agar dapat memperbaiki sumber daya manusia yang ada, sistem-sistem yang ada, sehingga kita berharap Indonesia bisa lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang.